Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman yang pernah saya alamin gitu ya, yaitu meminjam dana cicil laku-laku dengan cair sangat cepat sekali, teman-teman. Caranya seperti itu, teman-teman nih. Kalian tinggal simak aja video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, kita langsung aja ke videonya, teman-teman semua. Jadi yang pertama syaratnya adalah kalian harus mendownload namanya Akulaku di Play Store, teman-teman. Terus yang kedua itu harus verifikasi sampai kalian berhasil mendapatkan limit gitu ya. Kalau limit kalian kecil, jangan kalian rendah hati gitu ya. Karena semua dukungan dari awal gitu, dari nol semuanya gitu ya, teman-teman. Gimana cara menaikkan limitnya? Kita bicara limit dulu ya. Sebelum kita ke dana cicilnya, ke cara ngutangnya gitu ya. Jadi cara naikin limit Akulaku itu, kalian harus mengisi apa namanya tahap-tahapan gitu, seperti masukin NPWP segala macam. Disitu kan ada, teman-teman. Nah, disitu kalian isi aja, buka tiap hari, kalian isi aja misi-misinya, kalian isi, wajib isi tiap hari gitu ya. Lama-lama ntar juga naik, dan kalian sering meminjam apa namanya membeli barang di Akulaku gitu, teman-teman. Insya Allah kalau kalian rutin membeli barang di Akulaku, kalian limit kalian akan pesat menaik dengan sangat cepat, teman-teman. Intinya kalian harus sabar. Nah, langsung aja ini ke tutorialnya ya, tutorial cara minjam dari dana cicil, teman-teman semua. Nah, kalian tampilannya seperti ini, teman-teman semua. Nah, sini ada dana cicil, kalian tinggal klik dana cicil. Di sini bisa untuk membutuhkan uang, yang buat kalian yang membutuhkan uang sangat mendadak, di sini bisa, teman-teman. Contohnya saya pernah meminjam uang sebesar 2 juta dengan cair, sudah dua kali minjam di sini 2 juta gitu, dengan cair sangat pesat sekali, sangat cepat sekali. Cair itu sekitar nggak nyampe 1 menit, sekitar 30 detik nggak nyampe. Saya pernah mengalami seperti itu, minjam dengan sangat cepat sekali, teman-teman. Nah, di sini kan saya buka dana cicil nih. Caranya ada cara menghitungnya juga di sini, saya akan berbagilah gitu ya buat teman-teman semua di sini ya, teman-teman nih. Nah, seperti ini, teman-teman. Di sini ada tenor 9 bulan dan nominal pinjaman itu maksimal 10 juta, teman-teman. Dan di sini minimal pinjaman yaitu sebesar 1 juta, teman-teman. Nah, di sini akan praktekin yang 10 juta gitu, teman-teman, dengan tenor 9 bulan. Nah, gini. Kita minjem duit di Akulaku 10 juta di dana cicil dengan lama angsuran gitu ya, cara kasarannya angsurannya 9 bulan gitu ya. Minjem 10 juta, angsurannya sebesar 9 bulan 9 kali gitu ya, misalkan ya. Nah, duit yang akan kita cair itu ke rekening kita sebesar 9.705.000 rupiah. Nah, itu, teman-teman, dan kita bayarnya sebesar 1.310.000. Nah, kita langsung hitung aja, teman-teman ya. Nah, kita minjam 10 juta ya. Nah, teman-teman nih, seperti ini nih. 1 juta. Nah, kita lihat lagi 1.310. Nah, teman-teman, seperti ini nih. Nah, sebentar, 1 juta. Nah, seperti ini. Kita angsuran per bulannya seperti ini. Angsuran per bulan yang pastikan kita bayarkan ke Akulaku sebesar 1.310.000, teman-teman. Nah, kita langsung kaliin aja 9. Nah, seperti ini. 11.790.000. Nah, setelah itu tinggal kita kurangin uang yang cair ke rekening, yang sudah cair ke rekening kita. Nah, jadi kalau pertama kita minjem gitu, misalkan ya, minjem 10 juta, langsung kita dana yang cair ke rekening kita sebesar 9.705.000. Udah pasti kepotong 295. Nah, dari yang kita totalin tadi, kita langsung kurangin aja 9.705.000, teman-teman. Nih. Nah,
9.705.000. Nah, kita kurangin aja langsung ya. Oke. Nah, sebesar 2.885.000. 2.085.000 teman-teman semua ya. Nah, di sini kita ini adalah bunga daripada 9 bulan yang kita pinjam, teman-teman. Misalkan contoh seperti ini, kita bagi aja 9 kali. Kita kan minjam dengan tenor 9 kali, teman-teman. Nah, ini dia. Per bulannya kita dikenakan bunga sebesar 231.000. Nah, teman-teman, kayak gitu teman-teman cara ngitungnya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan contohnya lagi yang apa namanya? Yang 12 bulan, teman-teman. Kalau 12 bulan itu lebih biasanya kan semakin lama tenor gitu ya, semakin banyak bunga. Karena gitu, teman-teman ya. Semakin cepat kita bayar cicilannya, semakin kecil daripada bunga-bunga yang kita bayarkan, teman-teman. Nah, kalau bisa kalian ambil yang paling cepat gitu ya. Kalau di aku seperti itu, mendingin kalian ambil yang paling cepat. Kalau ada yang 3 bulan, ambil 3 bulan. Di sini cuman ada 2 tenor di sini. Mau pilih yang 9 bulan atau 12 bulan, teman-teman. Nah, di sini kita coba hitung yang 12 bulan, teman-teman. Ini udah kepotong sama ya. Minjam 10 juta cair ke ATM 9.705.000, teman-teman. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Di sini ada biaya persetujuannya 295.000, teman-teman ya. Nah, setelah kalian mengisi semuanya dan kalian cara hitungnya seperti itu tadi kalian, teman-teman semua ya, kalau minjam 10 juta, teman-teman. Nah, di sini tujuan pinjaman, kalian klik aja isi apa kayak gitu ya, misalkan gitu ya. Nah, setelah kalian semua udah kalian cek semuanya, kalian harus menceklist saya telah membaca dan memahami menyetujui gitu ya. Nah, seperti ini. Kalian klik ajukan sekarang. Pengalaman saya itu pengalaman saya ya, saya udah minjem beberapa dua kali lah, sekitar dua kali atau lebih, saya lupa. Nah, saya akan tunjukkan dulu ya pinjaman di sini. Nah, tunjukkan pinjaman di sini, saya akan tunjukkan sebentar riwayat pinjaman. Nah, teman-teman di sini saya udah pernah minjam tahun 2019 dan tahun 2020 di sini. Nah, teman-teman, ini cairnya kalau saya pribadi dulu nggak nyampe 1 menit, teman-teman, sekitar 30 detik lah. Kayaknya sih nggak nyampe. Begitu saya klik ajuan sekarang, nah, waktu sebentar waktu itu langsung saya ngecek, sambil saya ngecek ATM, apa namanya, ngecek mBanking, dan di situ langsung masuk gitu, teman-teman. Saya juga bingung, kok cepet banget gitu. Nah, di sini saya berarti rekomendasi banget nih buat di sini nih, minjam-minjam di sini nih, karena emang cairnya cepet banget, teman-teman semua. Kalau untuk kebutuhan mendadak ya. Kalau buat iseng-iseng dong, saran saya jangan minjem di sini. Kalau buat iseng-iseng, kalau buat gaya-gayaan, tapi kalau buat mendadak kalian boleh pinjam di sini. Itu teman-teman di sini, karena di sini udah banyak matiin itu teman-teman ya, yang mengawasi uang di sini, teman-teman. Ada OJK, ada BCS, segala macam lah, ada banyak di sini, teman-teman. Nah, kalian seperti itu, jika kalian udah mengisi dan menceklist, kalian tinggal ajukan sekarang. Nah, kalian tunggu beberapa detik, menit gitu ya, atau menit gitu, per jam gitu misalkan, kan mungkin beda-beda ya. Kalau di jam bukan di jam kerja, mungkin dia agak lama dikit kali ya, tinggal kalian sabar aja untuk menunggu. Oke, jadi seperti itu saja video dari saya, teman-teman. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya, teman-teman semua ya. Terima kasih, sekian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.